Teman-teman, saya mau memperkenalkan ini air ketumbar untuk menolong orang yang darah tinggi supaya tidak menjadi stroke. Karena kalau sudah stroke repot, bakalan jadi cacat seumur hidup. Teman-teman, cara apa namanya bikinnya, ketumbar 2 sendok diseduh air panas 20 menit. Nah, itu nanti bisa diminum tapi perut kosong. Ini khasiatnya, ini sudah nyata. Saya sudah buktikan sendiri. Biasanya saya kalau capek atau stres, sering sakit kepala, tekanan darah saya naik. Sejak minum ini tiap pagi, tidak ada pusing-pusing lagi. Terus teman kantor saya juga begitu, badannya gemuk. Salah makan gorengan sedikit, makan padang sedikit, langsung sakit kepala, darah tinggi naik bisa 150 lebih, 180. Sekarang udah enggak lagi. Mamanya pun demikian. Diperiksa di dokter 190. Terus sama anaknya itu dikasih air ketumbar. Langsung besokannya diperiksa normal 130-140. Jadi teman-teman, tolong di share kalau saudara atau teman-teman yang lain ada tekanan darah tinggi guna mencegah stroke, boleh dikasih tahu informasi ini. Ini bukan hoax, ini benar-benar saya juga minum. Terima kasih teman-teman.